السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إن الحمد لله الذي أمرنا بالصيام والقيام، الذي أمرنا بالجهاد والرباط إلى يوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقال تعالى في كتابه الكريم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت تعبي السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، سيدنا محمد أعزنا الله وإياكم جميعا. Pada kesempatan khutbah yang pertama, izinkan khatib yang fakir ini mewasiatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tarbiyah taqwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan takwa ini menjadi sebab diangkat derajat manusia. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tua, bukan yang paling tinggi jabatan, kedudukan atau pangkatnya. Tapi siapa di antara kita yang paling taat, paling tunduk, paling takut, paling pasrah kepada Allah, maka dialah yang paling utama di antara kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa pula menjadi sebab atau faktor terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma udkhila al-jannah. Rasulullah ditanya, faktor apakah yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Taqwa kepada Allah merupakan cerminan bagusnya hablum minallah, dan akhlak yang baik merupakan cerminan bagusnya hablum minannas. Keseimbangan keduanya inilah yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, wajar dan maklum jika sebagian ahli fikih Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka menjadikan wasiat fatwa menjadi salah satu di antara rukun-rukun khutbah. Sementara yang lain seperti Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan wasiat fatwa merupakan adab-adab khutbah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat ta'azzanallahu wa iyyakum, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita sedang menanti berita dari sidang Jumat nanti sore. Tentu jemaah sekalian, apapun hasilnya kita tidak memperdebatkannya. Yang paling utama adalah bagaimana di tengah usia kita yang tidak lagi yang bertambah dan usia kita tidak pernah bertambah secara jatah kehidupan. Jatah kehidupan selalu berkurang, tapi usia kita bertambah. Maka jangan sampai hal itu membuat kita lupa atas prestasi Ramadannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada beberapa persiapan supaya Ramadan kita tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena para ulama kita seperti Abu Sulaiman Ad-Darani yang mengatakan bahwasanya man kana yaumuhu ka'ansi faqad khusra. Siapa yang harinya sama dengan yang lalu, maka dia telah rugi. Itu kalau sama. Bagaimana kalau lebih buruk? Man kana yaumuhu syarrun min al-ams. Kalau seandainya harinya sama atau lebih buruk dibanding sebelumnya, faqad halak. Maka dia tidak hancur binasa. Kalimat ini sangat terkenal dan sebagian orang menyangka sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih tepat ini merupakan nasihat dari sebagian salafus saleh kita. Ada tiga persiapan. Yang pertama bidal dari ini yaitu persiapan ini. Karena bagaimanapun juga bukan hanya amal ibadah atau keagamaan, amal dunia yang pun mesti didasari oleh ilmu.
apapun yang tidak didasari oleh ilmu maka potensi merusaknya lebih besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah sendiri menegaskan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ayat ini menegaskan tentang urgensi wahdaniyah Allah, keesaan Allah. Dan ayat ini mendahului kalimatnya dengan fa'lam, ketahuilah, ilmulah. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat 36, la taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kalian ikut-ikutan melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan ada tapi tanggung jawabnya. Ayat-ayat ini sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya kita memahami hal-hal terkait dengan Ramadan, agar roh kita kuat, agar roh kita di saat kita mengamalkannya memiliki landasan, memiliki dasar, memiliki hujjah. Lalu kemudian Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau membuat bab khusus berjudul bab ilmu qabla qaul wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Lalu Imam mengajar, beliau menjelaskan bab ini sambil mengutip dari salah satu ulama Imam Ibn Munir. Kata Imam Ibn Munir bahwasanya la yu'tabara illa bihi, yang namanya amal baik perkataan dan perbuatan tidaklah digubris, la yu'tabara, tidaklah dianggap, tidaklah kita anggap illa bihi, kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika ada seseorang berkomentar tentang sesuatu apapun tapi dia tidak punya kapasitas atas sesuatu tersebut, menurut konsep Islam, apa yang dikatakan sebenarnya kita anggap angin lalu. Saya ambil contoh, misalnya saya memang seorang dokter, tapi saya membicarakan ilmu kedokteran. Tentunya ini sesuatu yang mengerikan, karena di sana ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Anggaplah sekali dua kali ucapan saya benar menurut jawaban medis. Tapi sampai berapa lama saya mempertahankan bahwa saya sebenarnya bukan seorang dokter. Oleh karena itu, jemaah sekalian, pentingnya ini sebagai dasar dalam amal soleh kita. Mobil khusus untuk Ramadan, paling tidak kita butuh tiga ilmu. Yang pertama, yang kedudukannya fardhu ain, yaitu kedudukannya kewajiban terkepala yang tidak bisa diwakili. Seperti pengetahuan tentang apa saja yang menjadi rukun puasa. Apa saja yang menjadi sebab-sebab batalnya puasa. Ini mesti diketahui masing-masing individu. Karena bisa jadi kita mengalami secara sendiri dan tidak ada tempat bertanya saat itu, kecuali kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Ada juga ya pengetahuan yang sifatnya fardhu kifayah yang diketahui dalam konteks Ramadan. Seperti bagaimana mengetahui perpindahan waktu dari Syawal, dari Ramadan ke Syawal, atau dari Sya'ban ke Ramadan, baik dengan ilmu hisab, ilmu falak, atau dengan ru'yatul hilal. Untuk hal ini, tidak semua umat Islam berani untuk punya kapasitas atau pengetahuan. Tentu akan berat. Cukup hal ini diketahui oleh para tokoh, para pakar, yang dengan itu kita bisa bertanya kepada mereka, fasalu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya kemampuan, ahla dzikri, para ulama, jika kalian memang tidak tahu. Lalu kemudian ya, yang sunnah, keilmuan yang sifatnya sunnah dalam konteks Ramadan. Apa misalnya itu pengetahuan kita tentang hal yang terkait adab-adab dan sunnah puasa. Yang dengan itu puasa kita menjadi indah, bagus, dan enak dipandang. Tidak sekedar menahan diri dari yang batal. Kalau sekedar menahan diri dari yang batal, maka anak-anak kita yang baru lulus SD pun juga bisa. Tetapi bagi kita yang usianya tak lagi dianggap muda, sudah di atas 30, 40, atau mungkin barangkali yang 20-an pun, yang sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun kita Ramadan, maka seharusnya kita mengakhiri puasa kita bukan sekedar menahan diri dari yang batal. Ini yang pertama, tidak dari ini. Yang kedua, itu tidak duruhi, persiapkan yang sifatnya ruhaniyah dan mentalitas. Walaupun saum Ramadan merupakan ibadah yang nampaknya fisik,
Tapi kenyataannya pertarungan yang sifatnya mentalitas dan rohia pun juga terjadi. Godaan untuk komen di WA ketika ada orang mendiskusikan sesuatu. Jelas, ini memungkinkan seseorang bisa mengorbankan nilai puasanya. Yaitu dia mengomenkan sesuatu yang bisa merusak nilai pahala puasanya ketika ghibah terjadi di majlis WA tersebut. Mendingan kita skip langsung saja. Kalau nafsu kita untuk komen saat itu, kita tekan, kita kendalikan. Dan Rasul berkata dalam hadis Imam Tirmidzi, al-mujahid man jahada bi nafsi. Mujahid itu adalah orang yang berjihad mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu tidak identik dengan syahwat melulu, syahwat kemaluan saja. Karena para ulama misal Al-Ghazali membagi hawa nafsu menjadi tiga. Ada syahwatul kalam, syahwat berbicara, orang yang bawaannya pengen komen terus. Walaupun dia mungkin bukan orang yang punya kapasitas atas hal ini. Zaman sekarang mungkin komen bukan pada mulut, tapi kelihatan jempol kita, di atas berat kita, atau medsos kita. Maka tahan, syahwatul kalam. Yang kedua, syahwatul badan, syahwat perut, syahwatul butun. Itu orang-orang yang tidak tahan untuk mengambil apapun untuk mengkonsumsi ataupun tidak peduli halal-halalnya. Dan biasanya, maaf, cikal bakal korupsi itu orang-orang yang ingin menyelamatkan perut anak cucunya, dia pastikan aman, tidak peduli halal-haram apa yang dia peroleh. Ini karena syahwat perut. Barulah syahwatul hati, syahwat kemaluan. Jamaah sekalian, Allah SWT, ini pertarungan atau persiapan yang sifatnya ruhinya. Bukan hanya masalah ini, tentu hal-hal yang lain. Rasulullah SAW menegaskan, ya dalam hadis Imam Ahmad, dan hadis ini relatif familiar yang dibawakan para guru-guru kita di dalam khutbah mereka. Kami sahibin, leisah bahu, minsiyah, minidah, yuh. Dalam hadis lain, dikatakan wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak catat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya adalah yaitu gaya maksiat. Orang tersebut senantiasa atau terus-terusan masih maksiat ya, ketika di bulan Ramadan. Misalnya jamaah, ketika ada orang punya habit, punya budaya berbohong, dan sulit untuk meninggalkannya. Ramadan pun dia tak terkendali, tetap masih suka berbohong. Baik berbohong kepada istri, berbohong kepada kawan-kawannya. Atau yang seringkali juga terjadi di grup medsos kita adalah ada orang yang menyebarkan hoax di berbagai-bagai grup-grupnya itu. Walaupun barangkali dia mengaku saya nggak tahu, saya nggak sengaja. Namun kata Imam Malik, ketidaksengajaan dengan menyebarkan kebohongan tetap tidak mengakhiri jawabannya tikus terhadap menebarkan kebohongan. Saya ulangi, ketidaksengajaan dalam menebarkan kebohongan itu tidak mengakhiri jawabannya tikus terhadap menebarkan kebohongan. Karena dia telah melakukan apa yang Allah sindir dalam Al-Quran, laa awamu ala ismi wal udwan. Janganlah kalian saling membantu, saling menolong, saling memfasilitasi dalam dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, di saat kita mendapatkan berita apapun, baik positif atau negatif, maka sikap seorang muslim adalah kata bayanmu, cek dan recek. Kalaupun berita itu sahih, benar, lalu kita timbang dengan tahapan yang kedua, bermanfaatkah jika kita sebarkan. Walaupun sahih, benar itu berita, valid, autentik, namun tidak membawa manfaat buat grup tersebut atau orang yang ada di situ, lebih baik biasakan. Karena daripada itu membuat lalai hati orang lain atau membuat pikiran orang lain. Saya ambil contoh, bisa kita dikabarkan ada sebagian orang atau apa namanya ada berita di kantor juga dengan berita yang benar, anggaplah di Ramadan tahun ini ada kenaikan gaji atau apa masalah. Beritanya benar, tapi disebar di grup DKI apa perlunya? Justru yang seperti itu akan memasukkan hati dari yang lain. Itu contoh sederhananya begitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita lihat saat kita perlu atau tidak menyebarkan sebuah berita supaya kita tidak masuk kategori kaum uzur. Rasulullah mengatakan man lam yad'u kaum uzur wa amala bih. Siapa yang ketika puasa belum meninggalkan berbohong, puasa sih puasa tapi dia belum meninggalkan kebiasaan bohongnya, maka Allah ya tidak perlu dengan puasanya. Allah enggak butuh dengan puasa orang tersebut. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para
sahabat Nabi Allah pohon. Rasul bertanya kepada mereka, awalimukum bin akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Saat itu para sahabat Nabi tidak yang jawab, diam semua. Lalu yang kedua kali Nabi nanya lagi, mereka pun tidak jawab. Yang ketiga kali Nabi tanya, baru mereka menjawab, ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, apa itu dosa besar yang paling besar? Maka Nabi pun merinci, yang pertama, Al-Fatihah menyebutkan Allah. Yang kedua, itu ummul walidain durhaka kepada kedua orang tua. Begitu yang ketiga, yang tadinya Rasul sedang duduk, Rasul pun berdiri sambil berjalan, dan Rasul mengatakan, wa qawlul zur, qawlul zur, qawlul zur, mengulang-ulang. Yaitu orang yang suka kesaksian palsu atau menyebarkan kepalsuan, kebohongan. Kata perawi hadis ini, para sahabat, dia bercerita seandainya Rasulullah mengucapkan hanya sekali, qawlul zur, kita sudah ngerti. Tapi kenapa Rasul mengulang-ulang? Karena untuk qawlul zur, menyebarkan kepalsuan ini, banyak orang tidak sadar bahwa itu adalah dosa besar. Untuk syirik, orang sudah ngerti. Untuk durhaka orang tua, umum orang sudah paham, sudah lebih siap-siap berhati-hati. Tapi untuk kaum musuh, biasanya terhadap di setiap pelosan. Dan Rasul sampai mengulangi 3 kali dalam rangka kita lebih aware lagi dalam masalah itu. Kalau kemudian jemaah sekalian, persiapan yang ketiga adalah bidan menjasai persiapan fisik. Ya, walaupun nampaknya ini sekunder, tetap ini penting. Karena fisik kita merupakan kendaraan amal saleh kita. Sholat kita membutuhkan fisik yang prima supaya kita menjalankan rukun-rukunnya secara sempurna. Apakah sama antara orang yang sholat dalam keadaan sehat walafiat dengan orang yang sholat dalam keadaan yang penuh penyakit atau batuk-batuk atau semisalnya? Pasti ada sedikit perbedaan rasanya. Bau ta'awudi jika rasa ketika dalam pun agak sedikit berbeda antara orang sakit dan orang sehat. Haji, umroh jelas membutuhkan fisik yang prima. Bahkan salah satu makna istiqomah kemampuan pergi haji adalah kemampuan secara fisik untuk berangkat ke sana. Jihad membutuhkan fisik, termasuk puasa kita. Maka persiapan fisik pun tidak kita remehkan. Nah, di antara tiga persiapan ini, jika kita lakukan secara proporsional, tidak ada yang dianakdirikan, maka insya Allah target puasa yaitu alat tentang tabun yang kita lakukan punya peluang untuk mencapainya. Nah, jamaah sekalian, alhamdulillah ya Allah, di antara tiga persiapan ini, saya melihat itu persiapan nomor satu dan nomor dua, biasanya itu juga diklasifikasi oleh banyaknya sedikit BKM dan OIS di kantor, di kantor-kantor. Ya, seperti tadi, persiapan ilmu kita ada kajian-kajian. Maka ini momen buat kita untuk menghadirinya. Persiapan ruhiyah di dalamnya pun juga ada materi-materi tentang tarbiyahnya. Terbiar binas, pembinaan terhadap jiwa. Ada masalah fisik, itu biasanya kita menjawab dari masing-masing dan keluarganya supaya saling menasihati antara mereka untuk menjaga keberimbangan. Barakallahu fi warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'a al-wa'iyya kum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakiki. Wa kataba lana min wa'ikum tilawata wa innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Innahu huwa al-Ghafurur Rahim. Innal hamda lillahi wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa a'azza jannah. وهزم الأحزاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى حيتان والنملة في حجرها يصلون من يؤمن الناس بالخير أما بعد معاشر المسلمين في الجمعة أذان الله يقول ستنصر أحيانا الدعاء بإنسفة المسلمين إن سيسعدك كسبولا
dari khutbah yang pertama, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan fi sabilillah, dengan niat dia ingin fi sabilillah. Jadi tidak sekedar ingin puasa gugur kewajiban, dia pasang niat untuk fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, fa ba'ada Allah wajhahu an yasra'ina, Allah akan jauhkan orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sebutan sejauh 70 tahun perjalanan ini merupakan bahasa kinayah, bahasa simbolis dari betapa jauh orang tersebut dari panas api neraka ketika dia melakukan sholat Ramadan secara sungguh-sungguh dengan niat yang sempurna. Mari kita tundukkan hati-hati kita, kita berdoa kepada Allah di siang hari ini, semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi syahrin wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahrin wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahrin wa balighna Ramadan. Allahumma barik lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wah ya rabbana ya hajjaj.